dalam merayakan 2 dekade sempat menggelar konser intim ya bersama penggemar pada Iya. Desember lalu. Nah, boleh nggak nih satu-satu abang-abang menceritakan gimana sih rasanya gitu bisa kembali manggung face to face lagi dengan teman-teman penggemar? Mungkin dari Bang Ang dulu, boleh Bang Ang? Kalau saya tuh rasanya malah kayak lebaran. Iya. Jadi Kenapa nih selain lebaran? iya selain ketemu teman-teman Dream Keepers yang lama juga nggak lihat dia datang ke show gitu, keluarga juga pada datang karena itu ritual tiap tahun ya kita salah bikin setiap tahun gitu. Jadi Dan yang sempat datang datang, keluarga datang, dekat datang, sampai bapak ibu saya datang dari Jawa Tengah. Waduh. Iya, itu just sekali. Kalau Mas Ipul gimana nih Mas Ipul? Ya, rasanya kalau orang lebaran, kalau aku rasanya kayak apa ya, kayak liburan. Oh, kayak liburan. Liburan bareng. Ya. Jadi lama nggak manggung, terus bisa manggung lagi itu ya kayak kayak liburan kerja lama gitu, terus atau liburan tenang aja. Wow. Prosesnya apapun prosesnya dinikmati waktu itu, meskipun deg-degan juga ya karena kan kondisi jelas waktu itu kan masih boleh apa enggak gimana, tapi ya akhirnya jalan lancar ya alhamdulillah, senang. Oke, Mas Iwan gimana Mas? Iya sebenarnya hampir apa ya, kita hampir enggak percaya juga bisa terwujud karena di samping waktunya udah mepet banget waktu itu, terus kita ngurus sendiri juga, jadi apa yang bisa kita bantu kita bantu. Jadi kita itu sampai hal-hal sesederhana misalnya nanti merchandise-nya kita mau pajang gimana ya, kita tempel, pasang-pasang lampion, terus itu tim-tim drain semua, tim produksi ikut, terus ya pokoknya apa ya, kayak kayak ini lagi, kayak lama nggak ketemu terus kita harus bikin sesuatu yang kalau bisa sih seperti tahun-tahun sebelumnya, meriah gitu kan. Oke. Okay. Ya, kaget juga. Plus kita harus main dengan cuma latihan berapa kali tuh? 2 kali ya? 2 kali. Wow, cuma 2 kali. Luar biasa. Ketemu, itu waktu soundcheck tuh sempat bingung. Ini preset yang mana ya? Kemarin ya sempat udah lupa, harus ngulik lagi, ngutak-ngatik lagi tuh. Ya, seru lah, pokoknya seru banget. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Indra gimana nih, Mas? Yang paling dirasakan ya terharu, terharu. Rasanya itu kayak piknik seharian bareng, sekaligus reuni bareng teman-teman lama, ketemu keluarga besar. Terus memang kayak kata Iwan tadi, persiapannya serba mepet. Biasanya kami itu sangat 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 perfeksionis dengan detail. Jadi hal sekecil apapun tuh dibahas gitu sampai sampai capek gitu. Tapi buat yang kemarin, khusus buat kemarin tuh kita tuh kayaknya biar aja lah, ngalir aja. Nggak usah terlalu musingin, udah kita bersenang-senang aja. Dan ternyata memang, ya memang tidak sempurna, tapi justru itu yang bikin acara kemarin itu tuh makin istimewa dengan semua ketidaksempurnaannya itu. Tahu-tahu hujan. Oh, drain beneran ya? Iya. Dan lain-lain lah. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.